atas nama rakyat Papua memberikan dukungan kepada rakyat Kanaki karena mereka mengalami penindasan yang sama juga dengan bangsa Papua. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua itu Kanaki, rakyat Kanaki harus menentukan nasib sendiri. Mereka harus keluar dari Prancis. Mereka pisah dari Prancis dan harus menentukan nasib sendiri. Itu harapan kami dan pesan kami kepada rakyat di Kanaki. Kedepan setelah Kanaki berpisah itu, Kanaki bisa memberikan dukungan terhadap bangsa Papua karena kami sama-sama senasib dalam penindasan. Ya, kami mendukung pemerdekaan referendum Kanaki karena kami West Papua mengharapkan kalian untuk mendukung kami lagi. Sebagai sesama rakyat tertindas, kami dari rakyat West Papua juga memberi dukungan secara penuh bahwa rakyat Kanaki harus menunjukkan jati diri bahwa merdeka itu lebih penting daripada tertindas di bawah jajahan, masih dijajah oleh Prancis. Merdeka itu lebih berharga daripada hidup dengan penjajah. Dan itu juga menjadi motivasi buat kami rakyat Papua untuk terus berjuang. Pesan dari kami rakyat Papua kepada teman-teman di Kanaki, bahwa tanah air atau mati, masa depan yang baik kalian harus tentukan. Apapun yang kalian dapat di bulan November nanti akan menjadi batu loncatan besar buat kami rakyat Papua untuk berikan masa depan yang baik untuk kami juga ke depan. Tetap berlawan, Tuhan berkati. Kami seluruh rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Merauke mendukung referendum bagi Kanaki. Jadi kemenangan Kanaki merupakan kemenangan kita bagi masyarakat yang tertindas di West Papua. Kanaki merdeka berarti kami Papua juga akan merdeka karena Kanaki adalah salah satu wilayah yang juga sedang dijajah sama dengan kami di West Papua di bawah kolonial Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Hidup Kanaki. Hidup.